Yo, assalamualaikum, Mamang. Balik lagi sih kami ya di channel. Lanjut mainin game Kingdom Rush. Oke, buat kalian yang mau mainin game ini silahkan download aja secara gratis ya di Play Store. Kita akan masukin dulu, distribusikan. Wis, sorry, ini soalnya ada. Oke, gue suka banget terhadap barak, jadi gue mau upgrade barak sampai habis. Dan di sini gue mau pakai ini. Ya. Jadi untuk stage ini, Twin River Pass ini, gue cuma bakalan pakai dua tower, yaitu towernya barak dengan artillery, ya. Karena apa ya? Ya enak aja sih pakai itu dua. Pakai dua udah cukup ya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau punya strategi lain mungkin selain ini, silakan bisa kalian sesuaikan dengan gaya bermain kalian ya. Tapi gue lebih suka dengan barak dan artillery, oke? Okay. Ini storynya, silahkan kalian baca dan kita langsung mulai aja. Pause aja lah kalau misalkan kalian perlu baca. Oke, okay. Level 3 katanya udah siap. Kita sembunyiin matanya ya. Kayak kalian bingung, gue ngeliat kemana? Gue lihat ke kamera atau gue lihat ke HP ini? Gue main ini di sini HP gue. Oke okay ya, kayak gini. Biar lurus kelihatannya di kamera, nggak usah lah. Biar nyaman aja gua. Oke, okay, kita langsung aja. Oke. Okay. Dan di sini seperti yang kalian lihat, kita punya hero. Hero at you come. Tanya era legend that can based on enemies and super your votes. Oke. Okay. Come on, you wanna live forever? Yeah. Kita itu tidak akan hidup selamanya. Kita itu makhluk fana. Kita pasti mati. Strateginya kayak gini bos, gue lebih suka pakai artillery dan ini tuh kayak gini nih, ya. Udah gitu doang, cukup dan duitnya udah habis langsung kan. Kita lihat orc, goblin dan ini juga sama. Kita langsung panggil dan kita langsung simpen reinforce dari situ. Bah. Sorry. Oh kita lihat di sini, oke okay, kita pakai dua tangan gua main meskipun agak sedikit kagok ya dengan kabel yang ada di sini nih, aduh tapi nggak apa-apa lah, kita biasakan diri. Ow, kenapa jempol gua kegedean nih kayaknya nih, jempolnya gede banget ya. Woi, lu kesini, bantu tuh yang di situ. Oke, okay, kita buat lagi satu di sini. Lu diam di tengah di sini. Wah, lihat ada birunya tuh. Tuh ada biru gitu berarti dia mengeluarkan buff-nya ya. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, rupanya ada ini, ada pengganggu utama musuh bebuyutan gua di sini. Kita pasang di sini satu lagi ya, takutnya di sana malah gak kuat. Kita amankan dulu. Oke, okay, kita pasang lagi di sini. Pokoknya kita bakalan pasang zigzag di sini ya. Nah, kita pasang lagi di sini satu. Pusing, pusing dah. Kalau udah gini, berarti udah selesai towernya, udah gak usah dipasang-pasang lagi. Kita tinggal mikirin upgrade di sini ya. Kita tinggal upgrade aja tower yang udah ada, gitu kan, dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Cuman modalnya juga tinggi. Gila ini buat upgrade artillery ini paling mahal loh, 200 ke level 2 apalagi ke level 3 ya kan. Train a hero up to level 5. Oke, okay. Pastilah gua latih. Oke. Okay.
Ai. Oke. Oh, ini dia musuh bebuyutan. Sudah ada di sini. Itu bandit. Bandit, swift and agile dan oh ya, jadi dia itu punya sesuatu yang paling gua takutin. Itu bisa matiin prajurit sekali tebas, bro. Asli. Juga mesti hati-hati di sini ya. Oke. Jadi cukup ada efek zoom sedikit. Ya, di video gua nggak ada efek-efek hebat ya. Nggak ada sesuatu yang wow gitu kan. Cuman ya segini adanya karena gue susah, nggak bisa edit-editan. Gue lebih kejar ke kuantiti video, jadi ya seadanya aja ya. Oke, ini dia monster besar udah ada, yaitu Ogre. HP-nya 80, gila banget. Kita lihat seberapa lama gue bisa menahan mereka. Dan Aish. Oke, kita pindahin ke sebelah sini aja. Ini ngeri banget sebelah sini. Oh, lihat. Oke, untuk sisi sebelah kiri masih aman ya, nggak ada apa-apa di sini. Di sini itu masih aman. Cuman tetap gua mau kasih satu upgrade aja di sini satu. Buat jaga-jaga, takutnya ada udah kuat ya nahan ini. Oke, okay. Kita akan upgrade satu buah ini. Kita juga upgrade ini. Oish, tahan mereka. Oke, okay, kayaknya ini udah aman banget. Dan ada musuh baru yaitu Brigand, Armored Outlaw that can with lihat baca sendiri ya. Baca sendiri, gak usah minta tolong gua buat bacain. Oke, okay. Ini agak susah ya posisinya ya, udah di bawah, sedangkan jari gua ini udah habis paling bawah ini. Oke, okay. Gua main pakai dua tangan sekarang. Oke, kita upgrade aja. Agak ngeri juga sebetulnya sisi sebelah sana. Sebetulnya sih stabil sih di sini ya. Gak pakai itu juga sebetulnya bisa-bisa aja sih. Waduh. Oke, kita satu-satu ya, up ya. Karena gua tadi udah maaf, barak juga ya, yang paling ini. Jadi, insya Allah lah, kalau untuk barak kayaknya aman, aman banget kayaknya. Dan seperti yang kalian lihat di sini udah wave 13, di sini bisa kalian lihat ya, wave 13 dan oh. Kita pakai nggak ya, pakai aja lah. Bonus terakhir kalau nggak dikasih kan penasaran gitu kan. Okay. Apa dia. Oke, okay, itulah tadi lumayan ya, Twin River Wars. Oke, okay, Twin River Wars. Oh, selanjutnya adalah Silver Oak Forest, tapi nggak sekarang ya, nanti kita pikirkan waktu dan tempatnya ya. Oke, okay? Kita reset dulu seperti biasa, nanti di video berikutnya
Gua bakalan tunjukin kepada kalian stat yang digunakan itu seperti apa dan seperti apa strateginya ya, kayak gitu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Capek banget. Maaf ya kalau ada kesalahan dan kalau gua nggak sopan di videonya. Pokoknya the best buat kalian. Terima kasih. Adios amigos permios. Sampai jumpa di video berikutnya adalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, Mamang. Lupa.